penutup, penutup dari pasal 5 atau sebelumnya. Apa-apa yang telah dijabarkan di atas mengenai wajib karena selainnya adalah kewajiban atau kemestian, atau kemestian ada yang datang dari wujud mungkin dari arah sebabnya. Apa-apa yang telah dijabarkan di atas mengenai wajib karena selainnya adalah kewajiban atau kemestian ada yang datang bagi wujud mungkin dari arah sebabnya. Yani sebabnya menghantarkannya kepada ada dan titik ada sehingga dia mesti ada. Ketika ada tidak mungkin dibilang mungkin tiada, orang sudah ada mesti ada. Tapi ia juga memiliki kewajiban atau kemestian yang lain yang biasa disebut dengan kemestian dengan syarat predikasi. Nah ini istilah lagi, banyak istilah. Kalau bisa itu istilah-istilah kalian kumpulkan sendiri, enak, di belakang tulis merah terus artinya ditulis di belakangnya misalnya hitam atau biru. Kan dibilang apa-apa yang telah dijabarkan di atas mengenai wajib karena selainnya adalah kewajiban atau kemestian yang datang bagi wujud mungkin dari arah sebabnya. Tapi ia juga memiliki kewajiban atau kemestian yang lain yang biasa disebut dengan kemestian dengan syarat predikasi. Ianya itu siapa? Ianya itu apa? Siapa ia itu? Tapi ia juga memiliki siapa? Wajib karena selainnya. Tapi ia yang wajib karena selainnya juga memiliki kewajiban atau kemestian yang lain yang biasa disebut dengan kemestian dengan syarat predikasi. Yakni, sesuatu kemestian terpredikasinya suatu subjek manakala sedang dipredikasi oleh predikat tersebut. Misalnya manusia itu berjalan secara pasti manakala ia sedang berjalan. Juga memiliki kewajiban dan kemestian yang lain yang biasa disebut dengan kemestian dengan syarat predikasi. Nah sekarang, yakni suatu kemestian terpredikasinya sesuatu subjek manakala sedang dipredikasi oleh predikat tersebut. Ketika dibilang misalnya manusia berjalan, manusia subjek berjalan predikat. Sekarang kalau ditanya apa hubungan berjalan dengan manusia, ayo, pasti apa tidak? Pasti. Tidak. Apakah berjalan itu kalau manusia tidak berjalan maka pasti? Kan tidak. Sekarang Anda berjalan kah? Tidak. Ah, tapi bisa dihukum pasti. Kapan? Ketika berjalan. Manusia berjalan pasti ketika ia sedang berjalan. Nah itu namanya apa? Dengan syarat predikasi. Yani kan dibilang manusia berjalan. Apa ini? Mungkin-mungkin saja manusia bisa duduk, bisa berdiri, bisa berjalan. Terserah. Yani mutu proposisinya mungkin. Tapi kalau dibilang begini, manusia berjalan manakala ia berjalan. Apa ini mutunya? Pasti. Mutunya pasti. Sudah pasti manusia berjalan manakala ia berjalan. Begitu. Itu yang disebut kepastian atau kemestian dengan syarat predikasi. Jadi dengan syarat subjek itu secara aktual dipredikasi, difungsikan predikatnya itu kepada subjeknya. Yakni suatu kemestian terpredikasinya suatu subjek manakala sedang dipredikasi oleh predikat tersebut. Misalnya manusia itu berjalan secara pasti, bukan kemungkinan lagi. Tapi kalau tidak disyarati manusia berjalan, nah mungkin nih manusia berjalan secara kemungkinan, manusia mungkin saja berjalan. Tapi kalau dikatakan manusia pasti berjalan manakala ia sedang berjalan, itu pasti. Di sini pembahasan wajib karena selainnya ini
suatu wujud yang menjadi mesti atau wajib untuk ada, ketika dia ada, maka sudah pasti tersifati dengan wajib dengan syarat predikasi ini. Karena ketika ia ada, maka pasti ia ada. Artinya sesuatu yang ada itu wajib adanya. Kan dia bilang wajib karena selainnya, yakni apa? Wajib karena selainnya, yakni apa? Yakni esensi atau wujud mungkin yang dihantar oleh sebabnya sampai ke titik ada. Itu sampai dikatakan ketika ada kan mustahil dibilang tiada. Ketika ada mustahil dibilang tiada, maka itulah wajib ada. Salah satu makna dari wajib ada. Tapi wajib adanya karena selainnya, yakni karena sebabnya. Sekarang wajib ada karena selainnya ini juga dibilang wajib ada karena karena dengan syarat predikasi, yakni manusia ada. Apa ada dan manusia? Mungkin, maksudnya mungkin. Salah satu esensi apa manusia? Tak? Kita bilang ada, manusia itu ada. Apa maksudnya? Mungkin. Jadi kalau dibuat proposisi yang bagus, bagaimana? Manusia mungkin ada. Manusia ada secara kemungkinan. Mungkin saja manusia ada. Manusia mungkin ada. Terserah kalimatnya bagaimana. Yang jelas menceritakan kemungkinan ada pada manusia. Tapi kalau dengan syarat predikasi, manusia ada manakala dia ada, apa ini mutunya? Pasti, bukan kemungkinan lagi. Kalau tadi kan dibilang manusia ada, apa hubungnya ada dan manusia? Pasti apa tidak pasti? Tidak pasti. Terlarang apa tidak terlarang? Tidak terlarang juga. Tidak terlarang manusia ada, tidak pasti manusia ada. Itulah yang disebut mungkin. Manusia mungkin ada. Tapi kalau disyaratnya begini, manusia itu ada manakala dia ada, ini pasti terlarang atau wajib atau mungkin? Mana? Manusia itu ada manakala ia ada, pasti, bukan mungkin lagi. Karena disyarati dengan syarat predikasi, yakni aktualnya predikat kepada subjeknya. Misalnya manusia subjek ada predikat, lalu diaktualkan manakala ia ada. Nah, berarti apa? Mungkinnya pasti atau wajib.